وعلى آله وأصحابه ودوده وذريته ولبته وصحابته وغربته لرسول الله أكمل والأرواح جميع اولياء والشهداء والصالحين والآئمة الراشدين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ومعلمنا ولي أمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولجميع الأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله الكريم الرحمن يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركته معلومه ونفعته في الدين والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك من دين إياك نعبد وإياك نستعين إنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي فقه في الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين

karena di subuh yang mulia ini, di subuh Jumat yang berbahagia ini, kembali kita diberikan hidayah, diberikan taufik, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala iman yang kuat, sehingga dengan nikmat yang kita sebutkan tadi, kita kembali bisa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sembah yang subuh, disertai lagi dengan berjamaah di masjid yang kita cintai ini selalu berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua kebaikan-kebaikan kita, amaliah-amaliah kita mulai pagi, siang, sampai sore, sampai malam nanti semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi simpanan kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebab keberkahan dalam hidup kita di dunia wala akhirah, menjadi sebab dimudahkannya rezeki kita menjadi sebab kita husnul khatimah amin amin ya rabbal alamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Riwayat daripada Saiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man alkhala ala qalbi akhihil al muslimi farahan wa sururan fi dari dunia خلق الله تعالى من ذلك ملقا يرفع عنه الافات فاذا كان يوم القيامه جاء معه قرينا فاذا مر به هول يفزعه قال لا تخف فيقول من انت فيقول انا الفرح والسرور الذي ادخلته على اخيك المسلم في دار الدنيا riwayat daripada Sayyiduna Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma qala Ujar Sayyiduna Ibni Abbas radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man adkhala ala qalbi akhil al muslimi farahan wa sururan fi dari dunia Siapa yang memasukkan kegembiraan Siapa yang memasukkan atas hati seorang Muslim akan rasa gembira dan rasa senang di dalam dunia. Artinya, ujar Nabi, "Siapa yang ketujuh menyenangkan hati orang beriman, siapa yang ketujuh menggembirakan hati seorang Muslim akan satu kegembiraan di dalam dunia." khalaqallahu fi zalika, malakan maka menciptakanlah Allah subhanahu wa ta'ala daripada yang demikian itu gembira tadi malakan akan satu orang malaikat jadi perasaan-perasaan itu ada bentuknya, ada zatnya sebenarnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita tulah kawam mengolah ma orang tak kawam mengolah orang senang hati, itu kayaknya ada sesuatu yang masuk ke dalam hati orang tadi, ada bentuknya. Nah bentuk itu diulah oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi malaikat. Kena. Ma, malaikat, malaikat ini tugasnya? ya akan menolakkan daripadanya segala bencana-bencana musibah-musibah yang akan menimpa kepada orang nang ketujuh menyenangkan orang tadi. Jadi bila orang tuh ketujuh menyenangkan hati, ya gak? ketujuh menggembirakan hati orang, apakah dengan cara apakah masing-masingnya? Sehingga orang tuh jadi senang lawan kita, sehingga orang tuh bahagia. Itu Allah Subhanahu wa taala membalas Lawan orang Muslim yang menyenangkan orang Muslim tadi itu ada malaikat yang diciptakan Tuhan, yang mana malaikat ini tugasnya menolak segala bahaya musibah yang akan menimpakan kepada orang yang menyenangkan orang tadi. Nah, jadi, mabuhomnya apa? Bila kita tuh hendak selamat, ya Allah, hendak selamat nyaman, urusan kemudian pulang, terhindar dari segala bala musibah itu, kita ulah malaikat-malaikat. Kita ulah malaikat-malaikat nah akan melindungi kita, kayak gurunya mulah malaikat supaya melindungi. kita. Iya tadi, berusaha kita selama mulai bangun guring sampai guring tuh menyenangkan orang. Nah menyenangkan hati orang nang beriman. Apalagi anak misalnya, bini misalnya. Bahagia ini dengan adanya kita di seharian ini nyaman. Melihat muha kita gini takutannya sudah. Nah, baru datang pulang. Baik seorang kada Nah itu berarti kita tuh kada menyenangkan. Di rumah aja, kucing aja buka di rumah kita, pindahnya. Apa menanjak ya, kita mau makan tuh bilang tulangnya kan dikucup juga. Mah ya, kada, kada bisa lalu, lalu menyenangkan seorang. <cuma> Aku mah mulai tadi sudah. Nah, itu ada harganya kita. Berharga makanya jauh nah gawian kita orang beriman ini zahir batin niat apa aja itu kada ada yang sia-sia. Kada ada yang sia-sia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maulah kita, gawian kita ini berharga. Walaupun kada kelihatan, siapa bang anda jaman beri sedikit aja gitu. Iya tapi menyenangkan benar itu semalam. Itu nilainya ganal benar. Jadi kada ada jangan sampai kita berat bergeritik ber, di hati kita itu. Gawian kita nang ga, gawian kita nang baik itu sedikitannya di hadapan Tuhan. Ada. Kada. Menyenangkan, menyenangkan hati orang beri menyenangkan ini kan kita tuh apakah dengan tasara yang berarti orang senang tapi ini tanda kutipnya ini nang baik lah karena menyenangkan bini binian gitu aja nah, karena menyenangkan gadis gitu aja harus berbuat maksiat misalnya itu lain maksudnya menyenangkan ini nang baik-baik nah, sehingga orang tuh senang sehingga orang tuh gembira kata sekitar hati orang sehingga orang tuh tenang berkat kita nih bisa alhamdulillah lautnya ibadah dinas sidin tadi tuh ya pelong hati ja ya, mau itu jangan jangan anggap sia-sia gawian -sia kita cuma kadang-kadang orang tuh lah ya curhat lawan orang misalnya ibadah itu nang curhatin kawa guring sama laman guring nang mendengarkan, nang kadang kawa guring senang hati ilun dia, ibadah dinasihati sidin dia, pelong hati, sidin makam maka am, sama laman mikir akan, <laughs> tadi dia, kalau guring lagi sudah, ah, cuma ya tadi, kada sia gawian orang kaya itu, kenapa kenapa kita cari gawian kita kaya apa, supaya, supaya menyenangkan orang, karena itu ada upahnya di hadapan Tuhan, Allah akan jadikan malaikat yang mana malaikat itu akan siap untuk menjaga, membentingi kita daripada segala musibah, musibah afat, afat ini ya kita bencana-bencana. Jadi ada gawian orang itu supaya di supaya selamat kadang-kadang musibah-musibah itu diantaranya ini ada sebujurnya menyenangkan orang terusnya si di sini itu hadirnya zin itu adanya inya itu orang ketujuh hadirnya kita orang takutan pada taan misalnya ya itu lain maka insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala apakah sampai di dunia haji menjaganya coba, coba. Pak Iza karena ya mulkia mati ja ma maka apabila kainah hari kiamat ujar Nabi ja'a ma'ahu qarina datang itu gembira tadi si mal, si malaikat tadi maahu beserta orang nang ketujuh menyenangkan orang tadi karinan sebagai kawan jadi di kawannya harus didampinginya harus pokoknya ulun siap apa aja ulun menghadapinya hmm. siapa aja nama ada manusia ulun siap ya itu malaikat 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 ada ditugaskan Tuhan untuk mendampinginya dia sampai hari kiamat Masya Allah ini jadi ya makanya jalan tadi kita jangan sampai meremehkan gawian-gawian yang baik walaupun itu bentuknya kelihatannya biasa aja tapi orang senang haulun apabila lewat dengannya oleh satu huru hara haulun ni bencana kan di hari kiamat tuh kan macam-macam mai -macam, kada ada yang kada ada yang apa nyamannya bertimbang kayak apa kita bertemu malaikat kemudian dihalau kemudian matahari diparakakan kepala kepalanya panas ini ini macam-macam Yang -macam. ya mana haulun itu huru hara itu yafzauhu menakutkannya jelas kita takutan sudah dengan apa-apa nang -apa di hari kiamat kita takutan, kita bukan bukan hanya hari kiamat, mati aja kita takutan sudah ya Imbah mati itu kayak apa? Kita dikubur tuh, kita kada tahu itu nang ulah takutan kita. Belum siap lagi kita masuk ke dalam kubur surangan, apa yang kita bawa macam-macam. Apalagi kena imbah ditiup oleh Allah taala sangkakala, imbah ditiup oleh malaikat Israfil. Itu makinnya lagi. Berat lagi itu di sana tuh. Nah jadi kita ya tadi persiapan-persiapannya menghadapi mulai dalam kubur sampai ke hari kiamat sampai proses timbang amal kemudian dihisap kemudian pulang jembatan Shiratal Mustaqim ada beberapa tempat di situ pula nang kita tuh pasti singgah di situ kada kawa belewat tuh kada kawa nah itu menyiapkannya tuh ya wahini ya kita di Waktu umur kita balik sampai kita meninggal. Dimudali Tuhan 60, dimudali Tuhan 70, dimudali Tuhan 100 paling banyak misalnya. Gasan maung um, mengungkusi keperluan-keperluan kita sepanjang masa. Bila kita melewati waktu-waktu kita senang sia-sia, bila kita ini banyak, aja kena jagennya, kena 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 itu berapa kita ruginya di sana? Kayak apa kita? Amun kita tulah hendak ya, hendak umrah, hendak bahaji ke misalnya. Kena aja persiapannya. Kadang ada jaka sudah menabung pian duit, ada jaka bano ba sudah. jauh Santai aja gitu aja. Hati-hati. Pas panggilannya, lalu woy, abut sama laman. Tak tinggal tas lah, tak tinggal kupar lah, tak tinggal jam tangan lah, tak tinggal HP lah, macam-macam aja. Kenapa ya? Karena kita kada siap. Tapi kalau kita maasi lawan Tuhan. Persiapannya nang wajib-wajib kita tunaikan bujur-bujur zuhur asar maghrib isya, subuh. Yang ada banyak ada. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah. Kejakannya nang wajibnya itu. Iya kan? Ada banyak ada sembahyang lima kali sehari aja. Nang sunah-sunahnya itu ada wajib. Nah cuma kalau kita nang wajibnya ini rasa-rasa ada sempurna banyak ada khusyuknya, banyak lalainya, ya kita andaki sembahyang kabliyah, ba'diyah, andaki sembahyang sunat, andaki apa lagi? Nang sunah-sunahnya dah manutupi nang wajib tadi itu. Lalu ujar Nabi, bila lewat atasnya satu huru hara di hari kiamat yang menakutkannya, kala berkata si malaikat tadi, la takhaf. Jangan takut. Santai aja. Jangan pian jangan abur. Santai aja, aku ada. Oh, nyamannya itu adalah nyamannya tuh dikawani orang nih. Nama ulah malaikat ini mulai wah ini juga. Nah, menyenangkan kawan, menyenangkan kalau ke menyenangkan seberadaan tuh. Nah, jadi apa ngarannya? diulahkan tuhan malaikat mengawani sampai hari kiamat. Payahulu. Mananta siapa pian pian siapa qala fa yaqulu anal farhu wasurur alladhi adkhaltahu ala akhikal muslim fi dari dunia aku adalah kegembiraan aku adalah kebahagiaan kesenangan yang mana engkau dahulu memasukkannya ke dalam hati saudaramu di dalam dunia aku ini dahulu Ikan nang bu pandir anu tu nang kisah anu tu lalu inya senyum lalu inya bahagia gara-gara ikam. Mbah ikam di main semalam tu. Masya Allah gembira inya. Mbah ikam di anunya, Masya Allah ikam senang bana. Inya senang bana lawan kita. Mau ke mana-mana berkisahnya bahagia hatinya. Aku jangan. Bah kalau kita tu lah rahat parlu-parlunya misalnya. Lalu ada nang menyenangkan kita. Ada nang membahagiakan kita. Kisah kita tu seumur hidup kita kisahkan kita ya Allah bila kita tuh misalnya disenangkan oleh kawan disenangkan oleh orang misalnya kita bahagia tuh luar biasa kadang-kadang bukan hanya kita aja bang ya. kisah lawan bini kisah lawan anak kisah lawan kekawanan kawan ini wah insyaallah si dia bahagia anda aja kenapa si anu si anu menggembirakan hatiku si anu si anu mah nah itu luar biasa kainah itu bermanfaat benar sampai hari kiamat ini menghadirkan kita Sampai hari kiamat ini mengawani kita. Jangan ya, takutan ya. pian. Kayak apa aku kena ditimbang di hari kiamat. dah jangan takutan aku membela pian. Kayak pakai kena jambatan surat mustaqim Aku ada aja. Wah. Banyak gonal baknar malaikatnya. Kenapa yo? Karena selama hidupnya ini masya Allah. Kurang bahagia dengan inya tadi itu. Nah, ini ya tadi. Anak ya Allah. Kan bisa membahagiakan lawan bini sudahnya misalnya tuh lawan kawan mungkinnya lagi ada bisa lo lalu membuat garis kegembiraan lawan kawan mama kalah kawan terus misalnya kemudian pulang nah kawan sakit hati om dunia kawan di ini jangan tahu peraya aja <laughs> ada, ada untungnya aja ya. nah bahkan kita nanti rugiakannya misalnya nah jadi nasihatkah apakah kita hadiahkah apakah menyenangkan Apalagi yang kadang-kadang kita lah bila kita tuh pas kita parlu-parlunya tuh ada yang menyenangkan kita, ada yang membahayakan kita, hajat kita kabul dengan sebabnya tadi itu, masya Allah luar biasa tuh bang sudah itu bernilai benar. Tapi kalau sudah kita senang, kalau sudah bahagia, ada yang membahagiakan kita biasa enggak itu sudah. Nah Jurn, kalau kita tuh misalnya rahat kita bahajat benar, ada yang membantu kita, ada yang memerlukan kita benar, wah luar biasa. Kalau sudah kita sudah nyaman, sudah bahagia, sudah sudah lengkap kehidupan kita. Lalu ada misalnya segunung memberi hadiah misalnya. Kata biasa, kada terlalu senang banar. Nah jadi luar biasa manfaatnya adalah manfaat daripada membahagiakan hati orang beriman itu. Itu kada disiasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya masing-masing kita dari apakah kemampuan kita membantu orang kah? ada orang berselamatan, kita datangi, masya Allah orang alhamdulillah makan masukkan, masukkan. Masukkan masukan masukan ke dalam masih luas lagi senang orang. Nih itu kadang-kadang kita tuh lah hujan kah panas kah kada datang kasihan orang. Kita datangi bahagia kadainya. Oh ternyata bahagia. Hibak rumah orang berselamatan misalnya. iyalah. Nah, Alhamdulillah waduh ulun ya, Banyak buah masih kita datangan ya kita termasuk misalnya orang yang menyenangkan si Itu kita bahagia aja lagi sudah. Inya bahagia kita bahagia. Bahagianya kita itu sampai hari kiamat terasai kena. Nah, apa terasainya? Malaikat kena mengawani kita. Nah, jadi kita jangan disia-sia tuh. Jadi apa nang kita bantu? Apa nang mula orang sana? Hajatnya kabul gara-gara kita misalnya luar biasa itu. Kemudian pulang kawan minta geni i misalnya, kawan kapian minta geni anda. Kenapa? apa gerang? Oh dewi ini nawan tu nah geni aku nah. Ayo, biar kita geni i. Masya nah, Allah, makasih lah tadilah nawani aku ajak ke kader pian tu kayak ya, aku berurusan gitu. bisa aku aja. Ya. Itu pian bahagia aja lagi. Bahagia kita kenapa? Ya, inya bahagia kita bahagia. Bahagianya kita kenapa? Karena kita akan dapat syafaat daripada menolongi inya tadi itu sampai hari kiamat. Nah, jadi Kadang-kadang kita misalnya kadang merasa, bang, nolong -nolong, ya kah, maafian bang, semalam menolong Allah. Bah, jaka kada pian. Ya pada aku sedikit aja, kan. Pada aku biasa aja. Tapi orang senang. Tapi orang beriman bahagianya. Makanya orang beriman itu sering kita sampaikan, berharga di hadapan Allah. Kada sia-sia kita membantu orang beriman tuh kada sia-sia. Membantu orang kafir makam Tuhan sarik. Tapi kalau orang beriman, kecil, besar, itu ada tentu kecil di hadapan Allah. Dari segi mana kita? Apakah-apakah nang kita kawa, nang kita kawa sehingga kita ini hidup kita ini menyenangkan orang berdatangan. Nah, ini luar biasa. Jadi, kaina sampai hari kiamat ujar Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia akan mengawin-mengawani kita sehingga kita itu napa <tuk> ya kadang ada masalah-masalah di jalan tadi mulai kita masuk kubur sampai ditiupnya tiupnya sangkakala sampai isap sampai ditimbang sampai menyeberang jembatan terus diarahkannya ke dalam surga kalau sudah sampai ke dalam surga makasih tugas ulun selesai sudahnya Nah, itu nyaman kalau itu, nah, kita usahalah nah. usahalah kita, berusaha usaha kaya apa kan nah, kaya apa Niatakan di hati kita, aku mulai bangun guring ini nah, kaya apa caranya hari ini aku menyenangkan orang. Jangan mula orang sakit hati. Jangan maulah orang itu gara-gara kita orang pindah rumah. Gara-gara kita orang kabur. Gara-gara kita orang takun mengawani lagi sudah. Dah aku jangan situ. Pandirannya itu nah, pada sepandar. Nah, jangan. Ya. Nah. Aku nak lagi yang si Kita hati aku aja. Jangan sampai kayak itu jadi orang kayak itu kita. Karena ya? Karena ya tadi ya akhirat kita rugi kayaknya. wa Wafi hadisin akhir an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau suruh kalbi mukmin, khairun min ibadati isti nasanatan. Memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang beriman itu termasuk lebih baik ujian Nabi daripada ibadah 60 tahun 6 sunnah. Nah, jadi itu luar biasa. Mudah-mudahan kita mau amalkan apa nabi sallallahu alaihi ini jadilah kita manusia-manusia yang hadirnya kita orang senang, hadirnya kita orang gembira dengan pandiran kita, dengan sifat kita, dengan apa saja kelakuan kita itu membahagiakan orang, menolongi orang niatnya. Kenapa ya? Mengharap kita balasan daripada Allah, kita pun akan disenangkan oleh Allah Ta'ala dunia sampai akhirat. Kemudian wafi hikayatin, kisah-kisahnya kena ada insya Allah di malam subuh Jumat akan datang. Jadi insya Allah mulai subuh hari ini normal sudah setiap hari subuh ahad, turun subuh Jumat. Soalan itu karena ya tadi menolongi orang nah itu jadi sudah main kawan umrah jadi usah saya pudin tuh umrah kau kafian apa jadi pembuahannya pian aja mengganti anak aku anur sekali semua mengganti orang jadi jadi ujar jemaahnya pian aja jangan lawas lawas tolak. hanya sebulan nah jadi alhamdulillah malam tadi di WAI ulun sudah hadir ya. nah jadi udah berarti tugas selesai tugas selesai niatnya apa nih menyenangkan tadi tuh jamaah minta pian aja jan. nah jemaah, alhamdulillah jadi dah bismillah nah sudah habis ya malam ini kita subuh ini mulai insyaallah sebagaimana biasa jadi minta maaf minta halal minta ridho beberapa minggu yang lalu kita berhurufan lawan guru kita tapi sama aja ulun kan subuh ahad ya begitu ganti lah begitu ganti demikianlah mudah-mudahan ada manfaat ada barakah ilmu diberi Allah taala selamat dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin istau bayang bayan israf dua rakyat.